Saudara Lun, Nek Ramlah 65 tahun atau yang lebih dikenal dengan Mak Inop, warga Desa Padang Rube, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya, sudah 12 tahun hidup sebatang kara di sebuah rumah yang berada di Dusun Rube, desa setempat. Hidup dengan penuh kekurangan tidak membuat Mak Inop putus asa atau mengeluh kepada orang lain. Gang tojo. Ana sabo ni. Kuwanya tu masak bule ade ajuk le kena. Punya dari bapak kecil ini apa mata anak tak pulau anak mobil otak mama nyokok kaya haji dia siap kau bengkau dia nyana dia ada 3 kilo dia ada 5 kilo dia punya lagi yang mama megang anak berarti selama 12 tahun hantong rasa si geblogro ke dagungro di anak memang anak anak. Walau usia senja, namun kegigihannya dalam mencari makan untuk sehari-hari tetap ia tekuni. Meskipun kadang-kadang kaki tuanya tak sanggup untuk melangkah. Mata kulaki yang pemohonan buat kecil karena aku pedulikan dia 3 kali 2 ke ada yang aku nak cok KTP kalau fotokopi KTP fotokopi kakak anak aku duduk beli tapi sapu-sapu anak kena aku kena semoga 12 tahun dia tinggal di 12 tahun berarti anak 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 ni lako lako tapi anak li berarti ke 12 tahun dia tidak tinggal ya. Mam nyolam puasa kiban macam nyolam puasa aku budak popoleh lontik, kita boleh buah, menyekawai kita gubuh tu potik. Pernah apa je bunga si dom di bandi. Aku buat dapur ke nyanyi kan kau temung si dom. Matanya puasa, aku kata haru tak ada uji aja membaca dia tu lah. Cuma bubu yang nak, yang nak yajuk lah buat nyontik kat aku. Biasa adik kita gubuh buat nyontik, yajuk boleh sih lah. Aku kena. Mana aku mengadu, mana aku tak boleh mengadu. Kuah lu kah? Anak udah apa kali ni? Aku kalau kata doanya awaknya pihak rumah genap tak kuih. Mana cik tak pegang? Berarti no listrik Hana tak apa anak? Listrik Hana alun, mon Hana. Tak apa Hana? Ujian, mana orang ujian, terus bayang ujian. Berarti ujian dengan sayung ni macam je? Sebab lu anak untuk apa kali tu? Berarti aku mari kat uang lu ya. Aku pak mengaduli. Batik. Dan yang menteng kira menyona kan lampu ngemon menteng. Batik menyuntuk kehidupan sehari-hari macik dari pat penghasilan je macik. Yang ke tu kau buat pura-pura kira gaji tu ah. Tadi dah sabarnya ni ada RB ke. Punya anak sakit-sakit pan tu ku dia. Minta uup aku tu ku ba eh kede. Bawa tu jawi ngan yang dah. Sip ya macik. Menyuntuknya sip penghasilan dari nan. Sip tiba-tiba tu. Padim siapa punya puh yang macik buka? Lari be. Dalam si urap padim bawa lagak macik? Mah, nak sabi-sabi. Sabi yang lupa pun. Lari be. Mata ikut tu anak bayi. Lu yang lagian macik? Lu nak lagi yang ni. Mah, anak ni ya. Mah, anak tak tepat rumah pi. Tak pukul dia, dia cak puai je. Dia nak dengan kujak anak. Lorong sakit, ubah lorong ke. Jangan-jangan si sakit, ubah lorong sakit pahal pun. Mailun, lorong baik mempengar pun. Oh, Hana singgah buat entah. Menyatu, orang, orang, peluh, orang, orang. Kira-kira ni. Macam pekat dia senyap, buat bengkel. Bila ajak pengar lorong, nak tepat rumah. Iba ada lagi. Buat bengkel. Nak pernah dua orang tengok pun tak. Pernah ke mana pegah dua kerek tu? Yang berah pun yang keluh usah yang selamanya rasa ini apa yang kamu makcik sampaikan mengenai dengar di pemerintah? Yang kena ada dia mentang bila ke ego pakai nak kena rumah nak gini nak gini ya. Dan anak ke sapu-sapu leh. Yang kena ada nak kemohon tak mentang lampu ngemo ni leh ka. Punya nak si hati orang yang untuk kelun. Oh, bergerak jambu-jambu mobil. Jadi lampu ngemo yang paling perlu ya. Ya. Dia rumah kat aduk dia, rumah hasil gotong royong tetangga. Nana suruh semalam nak buat je pun. Suruh semalam? Yang bakal nak cik? Anak apa? Anak dengan gublau. Anak kat nyawa je, anak meminta. Dia rumah yang ham berani, aku lelaki yang dia. Tika karat-karat, dia pada je boleh. Aku tengah macam. Tika paduga, dia aku dah buat je pun. Nak berdahin dengan rumah macam ni, lah anak apa? Berarti ada anak baju bu kiban macam ya? Kiban ke mumang dah yang anak baju bu. Wah nak kerja aku deh nanti lah. Aduh, lu nak apa yang mahal bayar nanti kerja pun. Ibu je pun sehari. Dia tiagu ke deh ya.
gila bantu. Tak bobo mana tu nang nyantik ujuk tu. Macam dari masyarakat ni nak yang bantu je. Kesedihan Ma Inop kembali ditambah dengan kondisi rumah yang ia tempati tidak memiliki sumur untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari. Dari Nagan Raya, Rizky Bintang, Serambi On TV.